Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ajak untuk mengenang kemeriahan pawai dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 2019 atau tahun yang lalu, dengan maksud dan tujuan agar semangat kemerdekaan tetap menyala pada generasi penerus bangsa. Walaupun tahun ini tidak bisa melaksanakan pawai atau peringatan karena adanya pandemi COVID-19, sangat ramai sekali suasana pawai kali ini dengan penuh semangat. Tanpa lelah, para peserta pawai mengikuti pawai ini. Inilah partisipasi sekolah kami. Seluruh dewan guru dan anak-anak didik sangat antusias, semangat tinggi walaupun cuaca sangat panas. Dengan memakai pakaian adat dari daerah seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia penuh keberagaman, sangat kaya akan budaya. Sangat ramai sekali, terutama warga sekitar dan penonton sangat antusias menyambut peserta pawai. Rekan-rekan dewan guru dengan tertib mengawal anak didiknya. Semoga harap tahun depan, kita bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan seperti ini. Kita lihat masih dengan penuh semangat semua peserta, walaupun berjalan kaki beberapa kilo melewati jalan raya dengan tertib dan teratur. Peserta didik dengan didampingi para dewan guru berbaris dengan rapi. Sekian dulu kenangan pawai dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Till I get up, time is barely on our side.